Hantaran prastada boleh dilakukan dengan menggunakan sebelah atau kedua tangan semasa pemain dalam keadaan bergerak atau dalam keadaan statik ataupun pukul. Terdapat lima teknik melakukan hantaran prastada. Pertama, kedudukan bersedia. Kedua, berdiri dengan sebelah kaki ke hadapan. Ketiga, pegang bola dengan kedua tangan hampir ke dada. Yang keempat, kaki ke belakang melangkah ke arah hantaran sambil itu luruskan tangan dan tolak bola dengan pergelangan tangan dan ibu jari ke sasaran prastada. Dan yang terakhir, ikut rancak. Ini merupakan contoh-contoh yang boleh dilihat dengan jelas. Pertama, kaki belakang melangkah ke arah hantaran sambil itu luruskan tangan rendah dan tolak bola dengan pergelangan tangan dan ibu jari ke sasaran pada arah tiger. Teknik hantaran yang kedua, hantaran aras bahu. Hantaran aras bahu dilakukan dengan sebelah tangan. Hantaran ini bertujuan untuk membuat hantaran laju dan tepat pada jarak jauh. Terdapat 6 teknik melakukan hantaran aras bahu. Yang pertama, kedudukan bersedia, berdiri dengan sebelah kaki di hadapan. Yang kedua, pegang bola pada aras bahu dengan sebelah tangan. Yang ketiga, badan mengiring ke sisi, bawa bola ke belakang. Yang keempat, angkat tumit kaki belakang. Yang kelima, tolak bola ke hadapan dengan bantuan bahu, siku, pergelangan dan juga jari-jari. Dan yang terakhir, ikut lancar. Teknik hantaran yang ketiga, hantaran atas kepala. Hantaran atas kepala dilakukan dengan menggunakan kedua belah tangan. Hantaran ini digunakan untuk melambungkan bola tanpa dapat dicapai oleh pemain lawan. Terdapat 6 teknik. Pertama, kedudukan bersedia. Kedua, berdiri dengan sebelah kaki ke hadapan. Ketiga, pegang bola dengan kedua tangan tinggi di atas kepala. Keempat, landingkan badan ke belakang sedikit. Kelima, bengkokkan siku dan bawa bola ke hadapan kepala sambil itu tolak bola ke hadapan dengan menurunkan tangan dan terakhir ikut lancar. Teknik hantaran yang keempat adalah hantaran gantung. Hantaran gantung digunakan apabila pemain lawan terlalu hampir atau terlalu ramai pemain berhampiran. Dapat 5 teknik melakukan hantaran lakonan. Pertama, kedudukan bersedia. Berdiri dengan sebelah kaki ke hadapan. Yang kedua, pegang bola dengan kedua belah tangan dan bawa bola ke atas pinggang. Yang ketiga, pindahkan berat badan ke kaki hadapan. Yang keempat, luruskan tangan dan tolak bola rendah dengan kuat. Dan yang terakhir, ikut lancar. Ini adalah contoh yang dapat dilihat dengan jelas di mana pegang bola dengan kedua tangan dan bawa bola ke aras pinggang. Seterusnya, pindahkan berat badan ke kaki hadapan, luruskan tangan dan tolak bola rendah dengan kuat.